ورفع منازل العلماء فوق العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهد لنفسه بالوحدانية، وشهد بها ملائكته والعلماء من المؤمنين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث هدى للعالمين وحجة على العباد الأجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الدين وأخواتي في الله، حاضرين dan hadirat rahimani wa rahimakumullah، semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk kita semua. Walhamdulillah, di petang hari ini kembali kita berada di majlis untuk sama-sama menambah ilmu agama kita, menambah pengetahuan kita khususnya terkait dengan fikih ibadah. Dan tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap ilmu yang sudah kita ketahui, telah kita pelajari, itu berbuah menjadi amalan soleh, berbuah menjadi amalan kebaikan. Dan tentu kita juga berharap kepada Allah agar amalan soleh atau amalan kebaikan itu dapat menjadi bekal yang terbaik tatkala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nantinya. Dan insyaallah kembali kita melanjutkan pelajaran yang mana di pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan tentang pengertian salat Id dan juga hukumnya. Dan kita akan masuk kepada pembahasan yang berikutnya, yaitu waktu pelaksanaan salatul Id. Di sini penulis menyebutkan sebuah hadis, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud As-Sijistani, demikian pula Imam Ibnu Majah di dalam sunan mereka, dan merupakan hadis yang sahih, yaitu hadis Yazid bin Khumair Rahabi qala kharaja Abdullah bin Busrin sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'an nasi fi yawm Idul Fitri aw Adha. Dari Yazid bin Khumair, beliau mengatakan bahwa Abdullah bin Busr, salah satu dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pernah keluar bersama dengan Rasulullah dan kaum muslimin ketika itu untuk melaksanakan, atau pada hari tersebut adalah hari Idul Fitri atau Idul Adha. Fa'ankara ibsa'al imam, mereka mengingkari lambatnya kedatangan imam. Faqala, beliau mengatakan, inna kunna qad faragna sa'atana hadhihi, sungguhnya kita telah kehilangan waktu ini. Wa dhalika hina tasbih, dan ketika itu adalah at-tasbih. At-tasbih maksudnya waktu ketika matahari sudah meninggi. Waktu ketika
Iya, matahari iya telah meninggi. Naam. Dan telah habis waktu yang terlarang. Iya. Naam. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini menunjukkan bahwasanya pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan atau keluar pada hari Id, iya, itu sebelum matahari meninggi. Sebelum iya matahari itu meninggi. Naam. Adapun waktu pelaksanaan salatul Id, iya. Ini sepakat para ulama bahwasanya waktunya itu ketika matahari telah terbit beberapa saat, itu awal waktunya. Kemudian berakhir dengan zawalusyams ketika matahari sudah condong ke sebelah barat. Jadi waktunya awalnya ketika waktu syuruk. Nah, dan ini disepakati oleh para ulama sebagaimana dinukil dari Ibnu Rushd rahimahullah. Beliau mengatakan wattafaqu ala anna waqtaha min syuruqi syamsi ila zawal. Sepakat para ulama bahwa waktu Id, pelaksanaan salat Id maksudnya min syuruqis syams, ketika matahari sudah syuruq, matahari terbit, kemudian beberapa saat setelahnya, iya, tidak langsung salat ketika itu, sebab ketika matahari terbit waktu terlarang, iya, waktu terlarang untuk melaksanakan salat. Nah, nanti beberapa saat setelahnya sebagian ulama menyebutkan qadru ramhi, yaitu setinggi ramh, setinggi tombak. Iya. Itu waktu dimulainya, iya, atau waktu masuknya pelaksanaan salat Id. Sampai kapan? Sampai matahari condong. Iya, sampai matahari condong. Dan ini disepakati iya oleh para ulama. Nah, disepakati oleh para ulama. Adapun hadis Abdullah bin Basal tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu iya nampak dari hadis itu bahwasanya iya mereka tetap melaksanakan salat Id iya ketika iya matahari sudah agak panas. Iya. Naam, namun mereka menganggap bahwasanya waktu yang terbaik itu adalah ketika syuruq, di awal waktu. Ya, di awal waktu. Nah, apakah boleh kita salat Id ketika matahari terbit sebelum hilangnya waktu yang terlarang? Apakah boleh kita melaksanakan salat Id ketika matahari terbit, pas terbitnya matahari? Ya, sebelum waktu terlarang itu hilang. Kapan waktu terlarang sholat? Ketika matahari pas terbitnya. Ya, apa alasannya terlarang ketika itu? Ya, li'anna syamsa tatlu'u baina qarni syaitan. Matahari itu terbit di antara dua tanduk syaitan. Dan ketika itu iya, kaum musyrikin melakukan ibadah. Iya, dan kita dilarang menyerupai kaum musyrikin. Nah, selain daripada itu ada hadis yang iya, ada hadis yang sahih yang lainnya, seperti hadisnya Uqbah bin Amir radhiyallahu taala yang nanti kita akan sebutkan. Nah, apakah boleh ketika matahari terbit sebelum iya, hilang waktu yang dimakruhkan atau terlarang tersebut? Boleh enggak? Ya. Nah, amma idza irtafa'ati syamsu wa zala waqtin nahi fa huna naqal ijma' ala jawazihi. Ya. Adapun ketika matahari irtafa'at,
sudah meninggi, dan wazala waqtun nahi, waktu terlarang sudah hilang. Ya, fahuna, maka di sini ya, nukil al ijma' ala jawazihi, telah dinukil ijma', kesepakatan bahwa itu boleh. Wa annahu awwala waqti li salatin 'idi, dan itu adalah awal waktu pelaksanaan salat Id. Ya. Nah, itu adalah awal waktu pelaksanaan salat Id. Wa amma inda tulu'i syams qabla zawali waqtil qaraha. Iya. Adapun ketika matahari pas terbitnya dan waktu terlarang belum hilang, iya, maka ini tidak boleh melaksanakan sholat ketika itu. Dan ini adalah pendapat jumhur atau mayoritas, iya, mayoritas ulama. Nah, alasannya apa? Hadits Uqbah bin Amir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya beliau mengatakan salasu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna aw an naqbura fihinna mautana. Ya, ada tiga waktu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menarang kami untuk salat di tiga waktu itu, ya, atau menguburkan jenazah di tiga waktu itu. Kapan itu? Hina tatlu'a syamsu bazighatan hatta tartafi', yang pertama ketika matahari pas terbit, bazighatan, pas terbit dengan sempurna, ya, sampai dia agak meninggi, hatta tartafi'ah, ya, hatta tartafi'ah, ini yang pertama. Wahina yaqumu qa'imun dhahirah, ya, ketika tinggi bayangan, ya, itu sama dengan bendanya. Ini waktu kapan? Pas tengah hari, itu waktu terlarang. Dari mana kita tahu tengah hari itu? Yaitu ketika matahari berada tepat di pertengahan langit. Ya, matahari tepat berada di pertengahan langit. Itu bukan waktu untuk sholat, termasuk belum masuk waktu zuhur. Ya, dan itu waktu terlarang untuk melaksanakan sholat, termasuk diantaranya sholat Id. Ya, naam. Kecuali sholat yang memiliki sebab. Sholat yang memiliki sebab. Seperti misalnya apa? Tahiyatul masjid. Ya, ini sholat yang ada sebabnya. Itu tidak kenal waktu terlarang. Ya. Pokoknya asal masuk masjid, ini langsung aja sholat. Ya. Dan ada kisah menarik, ya, terkait dengan ini. Ya, yaitu kisahnya Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalus, salah seorang ulama yang bermazhab Zahiriyah, ya, dan itu awal mula yang memicu dan memacu beliau menuntut ilmu sampai dia menjadi ulama. Kenapa? Ya, dia pernah masuk sebuah masjid, dia tahu ada sholat tahiyatul masjid, maka dia pun laksanakan sholat tahiyatul masjid. Tiba-tiba ada yang menegur, hei, ini waktu terlarang. Maka dia berhenti, nih, sholat. Berhenti sholat tahiyatul masjid. Begitu berhenti sholat tahiyatul masjid, ada lagi yang tegur, kamu belum sholat tahiyatul masjid. Kamu belum sholat tahiyatul masjid. Bingung dia, yang mana saya mesti ikuti? Ya, apakah dia tahiyatul masjid dulu? Iya, atau ini tidak boleh karena waktu terlarang? Ya, tapi disitulah awalnya beliau kena hidayah. Akhirnya apa? Beliau menuntut ilmu, cari tahu di mana yang benar ini. Terus sampai beliau jadi salah seorang imam yang kita kenal. Ya, beliau bermazhab Zahiriyah. Nah,
dan ya semua ulama itu ya memuji beliau disebabkan kecerdasan beliau ya terkait dengan hal-hal yang memang ya merupakan bidang beliau. Itu awalnya sampai beliau oh luar biasa betul-betul menuntut ilmu. Ya, itu yang memicu dan memacu beliau. Kenapa saya tidak tahu masalah ini yang mana yang benar? Ya, padahal yang menegur penuntut ilmu, yang menyuruhnya menuntut ilmu. Ya, dan dia ketika itu dia belum menuntut ilmu bagus-bagus. Ya, nah, akhirnya apa? Beliau pun melogikkan bahwasanya tetap apa? Tahiyatul masjid dulu. Nah, sebab itu dikenal dengan istilah salatu zatu asbabin, ya, salat yang memiliki sebab. Nah, kemudian yang ketiga, hina tadayyafa asy-syamsu lil ghurub hatta taghrubah. Ya, hina tadayyafa asy-syamsu lil ghurub. Ketika matahari sudah tadayyaf, cahayanya sudah melemah. Ya, kapan ini cahayanya matahari melemah? Ketika sudah agak asar, sudah asar, ya. Naam, lil ghurub disebabkan matahari sudah akan terbenam. Ya, matahari sudah akan terbenam. Sampai hatta taghrubah, sampai matahari betul-betul terbenam. Iya, ini waktu setelah asar sampai matahari terbenam. Ini waktu terlarang untuk melaksanakan salat, termasuk salatul iya, salatun Aid. Nah, kemudian jemaah sekalian, ya, tidak boleh melaksanakan salat Id sebelum matahari terbit. Tidak boleh melaksanakan salat Id sebelum matahari, iya, sebelum matahari terbit. Hal ini, iya, adalah merupakan, iya, pendapat yang dinukil dari Al Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, iya. Dan ini adalah pendapat yang menjadi kesepakatan para ulama. Ya, Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala itu menukil dari Imam Ibnu Battal, ajma'ul fuqaha ala anna al-'idah la tusalli qabla tulu'is syams. Sepakat para ulama di bidang fikih atau fuqaha bahwa salat Id tidak boleh dikerjakan sebelum tulu'us syams, sebelum matahari terbit. Ya. Wala inda tulu'iha, sebagaimana mereka juga sepakat tidak boleh mengerjakan salat Id ketika matahari pas terbit. Pas terbitnya matahari, tidak boleh. Sebab itu masih waktu terlarang. Wa inna tajuzu inda jawazin nafilah. Wa inna ma tajuzu inda jawazi nafilah. Naam. Amma inda tulu'iha fa fihi khilaf. Ya. Adapun ketika matahari itu sedang terbit-terbitnya, itu memang ada beberapa khilaf di kalangan para ulama. Namun yang tepat insyaallah taala itu tetap tidak boleh melaksanakan iya, salat Id ketiga itu. Kemudian iya, tidak boleh melaksanakan salat Id setelah matahari itu sudah condong. Artinya sudah habis waktunya. Iya, tidak boleh melaksanakan salat Id ketika matahari sudah condong atau sudah habis waktunya. Nah, dan ini ada beberapa keadaan. Ya, ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, ada orang yang tidak tahu sudah masuk Id. Ya. Ada orang yang tidak tahu ini sudah masuk Idul Fitri, ya, atau Idul Adha kecuali setelah matahari condong. Nah, kecuali setelah matahari condong. Nah, ini jemaah sekalian bisa terjadi. Sebagaimana pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, sebab di zaman itu dan itulah yang benar, mereka menentukan masuknya Id ataupun masuknya Ramadan itu dengan ru'yatul hilal. Sementara ketika itu tidak ada yang melihat hilal.
Nah, nanti ada berita ya menjelang siang ya bahwasanya di negeri sebelah itu sudah melihat hilal. Beritanya terlambat. Ya, otomatis ketika itu puasa dibatalkan. Sebab haram melaksanakan puasa pada hari Id. Dan sholatnya kapan? Besok. Ya. Sholatnya besok. Ya, kenapa? Sebab nanti siang baru ketahuan bahwasanya sudah masuk satu Syawal. Nah. Iya. Nanti sholatnya besok. Ini boleh dia mengganti sholatnya keesokan harinya. Sebab dia ada uzur. Uzur yang dibenarkan oleh syariat. Ya. Uzur yang dibenarkan oleh syariat. Dan ini juga menunjukkan ya bahwasanya terkadang ya terkadang salat Id itu boleh dipending waktunya ketika ada uzur seperti itu ya, dan juga menunjukkan bahwasanya siapa saja ya yang dari kalangan kaum muslimin yang sudah meyakini bahwasanya sudah masuk satu Syawal. Ya, sudah masuk satu Syawal. Keyakinannya dibangun di atas ilmu. Sudah ada yang melihat. Tetapi ternyata ulil amri memutuskan nanti besok satu Syawal. Paham maksudnya? Ya. Pemerintah menetapkan besok satu Syawal. Sementara semalam sudah kelihatan hilal. Ya. Nah, sudah dilihat dengan terang, dengan jelas. Tapi ulil amri memutuskan besok. Maka apa yang kita mesti lakukan ketika itu? Apakah kita id? Lah, itu namanya menyelisihi ulil amri. Ya, ketika itu Anda silahkan batalkan puasa. Tidak puasa lagi. Sebab sudah satu Syawal. Lalu sholatnya kapan? Sholatnya besok bersama dengan ulil amri. Sholatnya besok bersama dengan ulil amri. Dan jangan Anda sholat sendirian. Ya, sholat sendirian sebagaimana yang mungkin ada sebahagian kaum muslimin ya bikin apa jemaah sholat sendiri. Nah, ini tidak benar ya. Sebab penentuan tentang sholatnya itu ditentukan oleh ulil amri atau pemerintah. Nah, taib jemaah sekalian ya, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian al-khuruj ilal musallah. Ya, di sini ada kalimat al-khuruj. Ya. Ma ma'na al-khuruj jamaah? Min kalimati kharaja yakhruju khurujan fahuwa masdarun. Naam, fahuwa masdarun min kalimati kharaja yakhruju. Naam, keluar. Keluar apa? Keluar ke tempat salat. Ya, naam, keluar ke tempat salat. Tempat salat apa yang dimaksud? Musallah. Ya, di zaman Rasulullah dan para sahabat mereka salat Id di musallah. Kenapa, Mas? Enggak bingung. Ya. Ini musallah jangan kita salah paham ya. Ya, kalau di negeri kita ini musallah itu masjid kecil yang ada mungkin di beberapa instansi di sekolah, di kantor, itu musallah. Ya. Tapi yang namanya musalla, ya, di dalam fikih itu maksudnya tanah lapang yang memuat jemaah yang sangat banyak, itu namanya musalla. Ya, itu namanya musalla. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Id bersama dengan para sahabat di musalla. Ya, di tanah lapang. Nah, bukan di masjid yang kecil, ya. Nah, taib. Wa min al ahadith as-sabiqati tu'lamu anna mahalla as-salati anna mahalla salat al mahalla salat al-Id huwa al-khala' wa laysa al-masjidah. Ya, dari hadith yang sebelumnya sudah kita pelajari, kita mengetahui bahwa tempat pelaksanaan salat Id itu di tanah lapang, ya, bukan di masjid. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam yakhruju laha.
dan Nabi SAW keluar menuju tanah lapang. Wa amila bizalika mimman ba'dahu, dan itu pun diamalkan oleh mereka yang datang setelah beliau, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan yang datang setelahnya. Nah, ini asalnya salat di mana? Di tanah lapang. Dan boleh kita melaksanakan salat Id misalnya di masjid, ya, dalam keadaan tertentu. Misalnya kondisi cuaca yang tidak kondusif. Hujan deras dan yang semisalnya, ya. Ataukah mau tanah di lapangan itu tidak stabil untuk tempati sholat, apakah banjir atau mablul atau bagaimana, nah boleh ketika itu kita sholat di masjid. Nah, kemudian hal yu'adzin laha wa yuqamu, apakah untuk sholat Id ada azan dan ada iqamahnya? Ya, di sini beliau sebutkan dua hadis. Hadis yang pertama hadis Abdullah bin Abbas dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma radhiyallahu anhum, ya, mereka berdua mengatakan lam yakun yu'adzin yawmal fitri wala yawmal adha, tidak ada azan pada hari Idul Fitri dan tidak ada azan pula pada hari Idul Adha, maksudnya untuk pelaksanaan salat Id. Ya, untuk salat Id tidak pakai azan. Hadis ini ya muttafaqun alaih, diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua adalah dari Jabir. Ya, anna la adzana lis-salati yaumil fitri hina yakhrujul imamu. Bahwasanya tidak ada azan untuk salat Idul Fitri ketika imam telah keluar. Wala ba'da ma yakhruju, demikian pula ketika imam sudah keluar tidak ada juga azan. Wala iqamah wala nida wala syai', tidak ada iqamat, tidak ada juga nida. Faham makna nida? Ya. Oh, itu biasa panggilan apa? Biasa juga saya dengar itu ketika sholat berjamaah di sebagian imam, ya. Iya, di sebagian imam itu membaca apa? Salatu jami'ah rahimakumullah. Ada yang balas apa? Salat la ilaha illallah. Di tempat lain ya tambah lagi Muhammad Rasulullah. Tempat lain ya tambah lagi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tempat lain tambah al-mab'uuts rahmatal lil alamin. Woi, saya kadang itu pusing. Nah, di Makassar itu beberapa masjid yang saya tempati, aneh-aneh. Ya. Padahal as-salatu jami'ah itu nida, panggilan untuk salat yang tidak ada azan dan iqamahnya. Adapun salat lima waktu sudah ada iqamah. Qad qamatis salatu, itu sudah iqamah. Ya, salat sudah mau ditegakkan. Itu sudah nida. Cuma itu juga ada yang salah baca. Ini yang benar apa? Kada qomatis salatu, kada qomatis salata, kada qomatis salati, atau disukun kada qomatis salah. Yang mana yang benar? Siapa yang biasa azan? Mana yang muazin? Abdul Wahid, Abdul Rahman Wahid. Yang mana benar? Antum biasa azan, ya? Qomat juga. Yang mana benar? Kada qomatis salatu, kada qomatis salata, kada qomatis salati. Kada qomatis salatu, kenapa? Apa kedudukannya salatu? Alif lam. Alif lam memang di situ, cuman posisinya apa? Apakah dia fa'il kah, maf'ul kah? Apakah? Yang lain, pendapat lain apa? Yang mana yang benar? Kada qomatis salatu, salata atau salati? Yang biasa azan. Mana tadi yang muazan? Ini. Coba, antum biasa qomahnya apa? Lupa-lupa ya.
Ya, yang benar itu kada qomatis sholatu. Ya, kenapa? As-sholatu yang mau ditegakkan kada qomah. Kada qomati. Itu qomah kan fi'il. Ya. Fa'ilnya apa? As-sholatu, salat yang mau ditegakkan. Ya. Naam, kada qomat. Kenapa qomat? Sebab as-sholatu itu kan muannas. Paham maksudnya? Ya, jadi jangan dibaca kada qomati sholati. Kenapa dia jadi majrur? Dia bukan mudhofun, mudhofun ilai. Ya. Naam. Ya, itu penting, makanya penting itu ya. Masalah. Ya, supaya jangan azan saja atau qomat saja masalah salah. Ya. Anda juga pernah saya dengar azan asyhadu la. Ya, matem hilang an la. Naam. Asyhadu la, ya, hilang bahwanya, anna, ya, naam. Ini apa kesalahan yang sebenarnya harusnya dihindari, ya, naam. Taib. Nah, untuk salat yang ada azan dan iqamahnya memang ada nida, ya. Tapi nida ini sendiri, ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah itu hanya untuk salat istisqa? Ya, atau sholat kusuf, ya, ataukah berlaku untuk sholat yang lain? Nah, yang rajih insyaallah taala itu tidak berlaku untuk semua sholat, ya. Nah, tidak berlaku untuk semua sholat. Buktinya seandainya itu berlaku untuk semua sholat, termasuk untuk sholat id, maka pasti di antara sahabat ada yang menukil. Ya, ada yang menukil bahwa ini yang dibaca. Ya, dan para sahabat ketika itu jumlahnya banyak, masa semuanya tidak ingat? Ya. Masa semuanya sepakat untuk tidak menukil, kan tidak mungkin. Ya. Nah, jemaah sekalian, makanya boleh sebutkan wala nida wala syai, tidak ada. Ya. La nida yauma idzin wala iqamah. Tidak ada nida dan juga tidak ada iqamah. Naam. Hadith ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Naam. Dan juga ada hadith yang lain, ya. Hadithnya Jabir bin Samrah, ya. Radiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan sallaitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-idaini, ya, ghairu maratin wala marataini, ya, bi ghairi adhan wala iqamah. Saya biasa salat Id bersama dengan Rasulullah bukan cuma sekali dua kali. Bukan cuma sekali, dua kali. Dan tidak ada azan, tidak ada pula iqamahnya. Nah, kemudian jemaah sekalian, termasuk tidak ada solat tahiyatul lapangan. Ya, itu juga tidak ada. Nah, kecuali kalau pelaksanaannya adalah di masjid, maka ada tahiyatul masjid. Baik. Kemudian yang berikutnya, sifatus solatin Id. Bagaimana kaifiat pelaksanaan salat Id, ya. Nah, salatul Idi rakaatan. Salat Id dua rakaat, ya. Yukabbiru fihima, ya, sintai asyara takbiratin. Ya. Bertakbir pada dua rakaat itu berapa? 12 takbir, sintai asyara, ya, sintai asyara takbiratin. Jadi dua rakaat solat Id di dalamnya ada 12 takbir. 12 takbir ini di luar takbir yang ada dalam solat, ya. Nah, paham maksudnya, ya. Nah, sab'an fil ula ba'da takbiratil ihram, 7 di rakaat pertama setelah takbiratul ihram. Paham? Jadi berapa dengan takbiratul ihramnya? 8. Ya. Kalau dihitung takbiratul ihramnya. Iya, adapun 7 ini sebagian ulama menyebutkan dengan istilah takbir zawaid. Mana takbir zawaid? Tambahan, ziyadah, ya. Takbir tambahan. Sebelum takbiratul ihram,
apa setelah takbiratul ihram wa qabla al-qiraah, sebelum membaca, sebelum baca bacaan. Nah, wa khamsan fid tsaniyah, dan 5 kali di rakaat yang kedua qabla al-qiraah, sebelum membaca ayat atau membaca surah. Nah, ini paham ya? Iya, 7 5, 2 rakaat. Nah, ini berdasarkan di sini disebutkan 2 hadis ya. Hadis yang pertama hadis Amr bin Syuaib an abihi an jaddihi. Hadisnya Amr bin Syuaib dari ayahnya, dari kakeknya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbara fil idaini sab'an fil ula wa khamsan fil akhirah. Ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir pada 2 salat Id, menunjukkan Idul Adha Idul Fitri sama, tidak ada perbedaan. Ya, 7 di rakaat pertama dan 5 di rakaat yang berikutnya. Hadis diriwayatkan Imam Ibnu Majah, hadis yang sahih. Yang kedua adalah hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbara fil fitri wal adha 7 wa 5 siwa takbiratai ruku. Ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir pada salat Idul Fitri dan Idul Adha 7 dan 5 selain daripada takbir untuk ruku. Ya, selain daripada takbir untuk ruku. Ini hadis juga diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan Abu Daud, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala sebagaimana terdapat dalam Al-Irwa Al-Ghalil. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di sini mungkin muncul pertanyaan. Apa hukumnya takbir zawaid? Apa hukumnya takbir zawaid yang 7 dan 5 itu? Ya, para ulama sepakat itu hukumnya adalah sunnat. Ya, hukumnya adalah sunnat. Jadi ada atau tidak adanya itu tidak mempengaruhi keabsahan salat Id. Ada atau tidak adanya itu tidak mempengaruhi keabsahan salat Id. Misalnya ada yang salat Id, nah lupa. Ya. Dia lupa takbir yang 7 itu. Langsung baca surah. Iya. Apakah rakaat pertamanya sah? Hah? Sah. Ya, bagaimana saksi? Sah. Ya, Masya Allah. Ternyata. Nah, sah. Ya. Nah, sengaja tidak sengaja, ya, lupa atau pura-pura lupa, tetap sah. Ya. Nah. Jadi itu hukumnya ya. Nah, jadi jangan lagi ada yang pusing-pusing. Bagaimana tadi ini saya salat Id 3 jika apa saya ingat atau tidak ada ingat langsung anu. Iya, tetap sah. Kemudian yang kedua, pertanyaannya apakah di takbir zawaid ini kita mengangkat tangan juga sama dengan takbiratul ihram atau takbir setelah bangun dari rakaat yang pertama? Apakah angkat tangan juga? Kebanyakan para ulama atau jumhur ulama itu mengatakan tidak perlu angkat tangan. Ya, tidak perlu angkat tangan. Alasannya apa? Ada hadis-hadis yang disebutkan dari Nabi. Ada juga riwayat dari para sahabat yang menyebutkan mengangkat tangan juga ketika takbir zawaid. Tetapi ternyata setelah penelitian oleh para ulama hadis, hadis-hadis dan riwayat itu semuanya dhaif atau mengandung kelemahan. Dan kita tahu bahwasanya hadis-hadis atau riwayat yang dhaif tidak bisa digunakan untuk berhujjah. Tidak bisa dijadikan landasan ya di dalam sebuah ibadah. Nah, ini juga ditegaskan oleh ulama masa kini seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Abdul Aziz bin Baz dan selainnya. Asalnya tidak mengangkat tangan pada takbir zawaid itu. Namun ya,
Kalau misalnya ada yang angkat tangan juga, itu tidak dipermasalahkan. Ya. Sebab memang ada sebagian ulama yang mungkin mereka menguatkan hadis atau riwayatnya, maka mereka katakan angkat tangan juga. Nah, tapi para ulama yang kebanyakan ya, atau jumhur yang mengetahui dalilnya itu adalah lemah, mereka katakan asalnya tidak ada. Ya. Ya. Dan dibedakan mana angkat tangan dan mana takbir. Ya, dibedakan itu. Ini dua hal yang berbeda. Mana takbir, mana angkat tangan. Iya, contoh. Kita mau sholat, ada takbiratul ihram. Yang mana takbiratul ihram? Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram. Itu hukumnya apa? Hah? Hukumnya wajib. Itu rukun, takbiratul ihram. Ya. Lalu angkat tangannya hukumnya? Hukumnya sunnat. Ya. Adapun yang wajibnya takbiratul ihram, ucapan Allahu Akbar. Itu yang wajib, itu rukun. Ya, angkat tangannya hukumnya apa? Sunnat. Ya. Apakah dia sejajar dengan apa? Pundaknya atau sejajar dengan kedua telinganya, itu hukumnya sunnat. Ya. Yang wajibnya apa? Allahu Akbar. Ya, ini takbir. Ya, dibedakan dengan angkat tangan. Nah, jadi jangan salah paham. Ketika kita mengatakan 7 takbir di rakaat pertama itu tidak mengangkat tangan, bukan artinya kita tidak membaca Allahu Akbar. Tetap kita baca Allahu Akbar. Berapa kali? 7 kali. Tetap dibaca. Iya. Yang kita katakan di sini yang dalilnya lemah itu yang mengangkat tangan. Jadi tetap dibaca. Ya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Nah, tetap dibaca itu 7 kali. Dan itu juga hukumnya sunnat. Nah, di rakaat pertama 7, di rakaat kelima, rakaat kedua 5. Nah, sama kulisan. Ya. Nah. Taib, sampai di sini ada pertanyaan? Tentang pelaksanaan sholat id? Iya, silakan. Iya. Betul. Oh, iftitah. Setiap takbir. Iya, betul. Oh iya. Iya. Betul juga itu. Maksudnya betul juga, saya pernah dengar yang begitu. Ya. Nah, baik. Jadi memang benar ya, kalau kita urutkan dari awal, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Setelah itu dia baca iftitah atau istiftah. Ya. Nah, dan doa ini istiftah atau iftitah ini hukumnya apa? Sunnat. Lalu setelah itu dia takbir zawaid. Ya, takbir tambahan. Nah, di antara takbir zawaid, takbir tambahan ini, itu katanya disunnahkan. Ini kalimat disunnahkan tolong dihapus ya. Sebab kenapa? Tidak ada hadis dari Nabi ya yang diriwayatkan dari beliau ya bahwasanya Nabi baca ini tidak ada. Tidak ada juga diriwayatkan dari sahabat ya bahwa para sahabat baca ini tidak ada. Tidak ada juga diriwayatkan dari tabi'in bahwa ini dibaca-baca. Ya. Jadi hukum asalnya tidak ada memang. Ya. Hukum asalnya tidak ada. Nah, tidak ada yang dibaca ketiga itu. Iya, maka ketika ada orang menetapkan bahwasanya dibaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ini dia mesti mendatangkan dalilnya apa? Ya. Apakah memang ada dalilnya apa tidak ada? Sebab yang saya ketahui tidak ada riwayat dari Nabi.
ya, dan ada riwayat dari sahabat. Kalau ada dari Nabi, sahabat pasti nukil, ya, sebab semua yang dilakukan oleh Nabi itu sahabat pasti sampaikan, ya, sampaikan. Kalaupun Nabi diam, pasti sahabat tanya. Seperti Abu Hurairah tanya, ya, bahwasanya ya Rasulullah, saya melihat engkau antara takbir dan membaca Al-Fatihah engkau diam. Apa yang kau baca? Abu Hurairah tanya. Ya, Nabi pun sampaikan. Yang saya baca Allahumma bait baini bainal khatayaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib dan seterusnya. Ya, jadi tidak ada yang terluput dari sahabat. Kalau memang ada yang Nabi baca, pasti mereka akan tanya kepada Nabi, apa kalau dibaca? Kan begitu. Tapi tidak ada. Iya. Nah, jadi hukum asalnya memang tidak ada yang dibaca di antara takbir zawaid. Nah. Nah, kalau ada yang menghaluskan, nah ini parah ini, sebab dia menghaluskan sesuatu yang tidak ada asalnya. Ya, menghaluskan sesuatu yang tidak ada asalnya. Itu yang saya ketahui, ya, bahwa asalnya tidak ada riwayatnya. Kalau ada riwayatnya masih bisa diperiksa. Apakah riwayatnya sahih kah, dhaif kah? Kan begitu. Ini tidak ada. Ya. Maka bagaimana kita bisa menghukuminya kalau tidak ada? Nah, wallahu taala alam. Taib, sudah habis waktu? Oh iya, silakan Pak Haji Muslimin. Oh iya 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 iya. Iya iya iya. Iya iya iya. Iya iya iya. Ah. Iya iya iya. Nah, ya. Nah, di sinilah pentingnya masyarakat kita ini kita lakukan sosialisasi, ya. Dan itu kita anjurkan mereka itu untuk belajar khususnya terkait dengan ibadah yang mereka mau lakukan, ya. Sebab tidak ada jaminan, ya, ibadah itu sudah puluhan tahun mereka lakukan ibadahnya sudah benar, ya. Jangan sampai selama ini cuma ngikut-ngikut dan seterusnya. Maka kalau memang untuk menghindari potensi terjadinya fitnah seperti yang saya sebutkan tadi, khususnya dengan takbir tambahan, iya, 7 kali dan 5 kali itu, memang ada sebahagian ulama yang mungkin mereka menguatkan riwayat yang ada, itu membolehkan mengangkat tangan, ya. Dan ini hendaknya diperhatikan, ya. Iya, kalau memang itu bisa menimbulkan fitnah, ya. Kalau memang itu mesti menimbulkan fitnah. Tetapi kalau tidak, kembali kepada sunnah itu jauh lebih utama. Nah, silakan Pak Haji. Oh, takbir zawaid. Oh iya. Iya, ini masalahnya hadis yang meriwayatkan tentang takbir zawaid ini mereka anggap hadisnya lemah. Ya, mereka anggap hadisnya lemah. Makanya mereka tidak takbir zawaid itu. Ya. Bisa dipahami, ya? Nah, karena mereka anggap hadisnya lemah, enggak ada takbir zawaid itu. Allahu langsung baca Al-Fatihah. Ya. Sementara yang saya ketahui ini hadisnya hadis yang sahih. Ya. Iya. Hadis yang sahih. Maka ini memang rawan terjadi perselisihan. Kalau satu menganggap lemah, otomatis dia tidak akan lakukan. Ya, yang satu menganggap sahih, dia lakukan. Dan ini perbedaan tidak perlu kita, ya, ribut-ribut masalah ini. Iya, kan hukumnya memang sunnah. Hukumnya sunnah. Tadi saya sudah singgung, ya, lupa, pura-pura lupa atau sengaja tinggalkan takbir zawaid. Iya, bagaimana saksi? Sah. Iya kan begitu, hukumnya sunat tidak wajib, ya. Nah, jadi tidak usah ribut-ribut masalah itu. Hanya bagi imam, ya, imam sholat id yang ditunjuk, ya. Kita khawatirkan kalau ada fitnah,
walaupun Anda berpendapat, ya mudah-mudahan pendapatnya tidak taklid buta, bahwasanya haditsnya lemah yang 7 kali di rakaat pertama, kemudian dimakan di rakaat kedua. Dia berpendapat dhaif, lemah haditsnya. Ya, tetapi Anda berada di tengah masyarakat yang sudah menggunakan itu, ya, sejak lama. Maka jangan bikin masalah. Tetap Anda takbir 7 kali. Ya, tetap Anda takbir 5 kali. Iya, makanya ini siapa saja yang jadi imam id ya. Iya, siapa tahu dia pelajari, ya. Oh, ternyata lemah teh. Misalnya toh, lemah ini menurut dia. Mudah-mudahan bukan taklid buta, ya. Tapi berdasarkan penelitian memang mengandung kelemahan. Tapi ketika dia menjadi imam di satu komunitas yang komunitas itu, iya, takbir zawaid, maka Anda ikut takbir zawaid. Ya. Nah, adapun bagi makmum terserah dia. Ya, terserah dia. Tapi tolong ya, jangan taklid buta, ya. Misalnya imam fulan ini, ustaz fulan ini melemahkan hadits ini. Saya ikut melemahkan aja dah supaya kurang-kurang yang saya lakukan. Ah, itu namanya taklid buta. Ya. Nah, sekiranya demikian ya. Iya, jadi memang ada di kalangan para ulama yang melemahkan itu sampai mereka tidak melakukan 7 takbir dan 5 takbir. Ini pun perbedaan seperti ini tidak ada masalah. Sebab ada atau tidaknya takbir itu tetap sholatnya sah menurut para saksi. Ya. Nah, dengan demikian mari kita tutup. Ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.